Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan dimanapun berada ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Nah, kita masih sekarang ada di cakrawangkanya untuk meliput bus yang ada di cakra ini. Kita lihat di sini udah ada 6 big bus ya, banyak banget ini. Krakatau Steel ada baru masuk kayaknya nih. 6 kawan-kawan, banyak banget nih berbaris. Nah, di sini kemarin ada kawan kita yang komentar, "Bang, liput dong Ailes." Itu Putra. Nah, kita sekarang ada di sini ya. Nah, yang di depan kita ini adalah bus Edi Putra bare body Scorpion X kawan-kawan ya. Dia ini udah masuk tahap livery ya. Dan ini kayaknya juga udah clear coat kedua. Tentunya udah selesai kalau untuk pengecekannya. Nah, dia ini berwarna apa ini? Krim ya. Berwarna krim kawan-kawan. Berbodi Scorpion X. Kalau di ALS dulu ada 083 sama 3, yang sekarang 358 ya. Termasuk bodi cakep kan kawan, bodi Scorpion X single glass yang cakep. Nah, dia ini liverynya begini ya, beda sama dengan yang kemarin yang di gudang itu warna merah sama putih Edi Putra. Kalau untuk hasil pengecatan sendiri kita lihat dari sini ya. Nah, ini hasil pengecatan dari cakra kan kawan ya. Kelihatan banget tua ini warna mudanya. Nah, deliverynya begini di bagian belakangnya kan, segitiga. Nah, di bagian belakang kelihatan dari sini ya, hasil dari pengecatan di cakra ini. Bagus juga di belakang ini, body Scorpion X itu cakep dia di belakangnya. Edit. Beda ya, beda loh kan warnanya. Di kita lihat langsung sama dengan yang di kamera ini kayak Tosca nih, tapi di kamera kelihatan biru ya. Nah, sama ini nih, itu ada kayak hijau Tosca dia, cuman di kamera di sini kelihatan warna biru, aneh ya. Oke, benar ya. Kayaknya masih ada. Kalau untuk pengecatan kayaknya udah selesai ini kan kawan. Banget. Jadi dia retex cuman Edi Putra aja ya. Di samping bodinya kan kawan ya. Dan di depannya juga ada logonya kan kawan. Logo dari Edi Putra, dan ini X Ratu Balkis
Oke, mungkin kalau untuk pengecatan ini selesaikan kawan ya. Untuk unit dari Edi Putra. Dimana ini sebenarnya belum dipasang ya. Sama juga ada headlampnya belum dipasang. Nah, mungkin sampai sini ya video untuk unit Edi Putra yang masih ada di jalur repaint kawan-kawan ya. Tentunya kita ke sini untuk melihat hasil pengecatannya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.